Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Star Channel, teman-teman ya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menangkap burung menggunakan jaring ikan ya. Cara memasangnya itu tinggal ditempel ujung ke ujung ya. Nah, tempel ujung ke ujung tuh. Kurang lebih seperti memasang jaring net poli, teman-teman. Di lapangan poli ya, jaringnya seperti itu ya. Kurang lebih ya, seperti itulah, mirip-mirip. Lalu kita menggesernya, teman-teman ya. Oke, kita geser. Sampai ke ujung lagi, teman-teman. Nah, sampai ke ujung lagi ya. Tuh. Ujungnya juga sama diikat ya. Yang atas di bagian atas, yang bawah juga di bagian diikat di bagian bawah, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini nggak kelihatan, gelap banget ya. Memasang seperti ini sangat nggak memerlukan tenaga ya. Nggak terlalu capek. Soalnya kita pasang lalu kita tinggal pulang, teman-teman. Jadi teman-teman memasangnya sekitar jam 5 sore ya. Di 5 sore memasangnya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Dan nanti ketika pagi-pagi si burung akan mencari makan ke sana kemari, teman-teman, dan akan terjebak di jaring ini ya. Kita tunggu besok pagi ya. Apakah berhasil atau tidak? Oke, teman-teman, kita lihat ya. Ini sekitaran jam 7 pagi, teman-teman. Kemarin saya masang jaring 2 ya. Sebelah sana 1, sebelah sana 1, teman-teman. Oke, kita lihat dulu jaring yang pertama. Apakah ada ya? No, kayaknya ada satu, teman-teman. Kayaknya nih ada satu ya. Gak tahu burung apa nih. Wah, ini kayaknya burung perikitiu, teman-teman. Kutilang. Pitutiu, pitutiu. Nah, seperti itu ya. Tuh. Ini kayaknya burung kutilang, teman-teman ya. Dia sudah terjebak ya. Teman-teman, kita ambil saja ya. Ini kayaknya tadi setengah limaan, teman-teman. Masuknya setengah enam. Setengah enam sore kayaknya. Setengah enam pagi ya. Oke, kita ambil ya. Wah, kayaknya ini pabelit sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, cara masang jaring ini nggak terlalu capek ya. Tidak terlalu capek, teman-teman. Kita tinggal masang jam 5 sore ya. Lalu kita diemin selama satu malam. Ketika pagi-pagi kita cek lagi, ternyata hasilnya wah spesial, teman-teman. Nah,
Ini adalah burung kutilang ya, atau dengan disebut burung, kalau di sini disebutnya burung krikitil. Kalau kita dapat dari jaring, ini bulunya itu sangat mulus ya. Oke, kita cek lagi jaring yang satunya teman-teman ya, yang kemarin. Oke teman-teman, kita cek jaring yang satunya lagi ya. Nah, ini belum ada orang masuk teman-teman ya, soalnya masih ada jaring laba-laba tuh, jaring laba-laba ya, berarti belum ada orang masuk ke sini ya. Jaring yang satunya sebelah sini teman-teman kemarin ya, kita cek apakah ada. Kita baru mendapat satu burung krikitil teman-teman ya, atau yang disebut dengan burung kutilang ya. Oh, wah, ini spesial banget teman-teman. Kayaknya ada dua tuh, ada dua ya. Spesial teman-teman tuh, ya. Ini bukan burung kutilang teman-teman. Ini kayaknya burung terucukan alias crok-crok ya. Oh, dua ekor teman-teman ya. Kita dapat tiga ekor sama burung kutilang tadi teman-teman ya. Oke, kita ambil aja ya. Dua ekor teman-teman. Tuh. Ini adalah burung terucukan ya, atau di kampung saya disebutnya jog-jog, yang bunyinya cerok-cok, cerok-cok, nah, seperti itu ya. Cara menjaring burung dengan jaring ikan itu sangat mudah dan gampang teman-teman ya. Kita gak perlu capek-capek nungguin. Kita tinggal pasang jam 5 sore. Langsung kita tinggal pulang teman-teman. Dan hasilnya lumayan nih. Dapat 3 ekor ya. Cara bukanya itu sangat mudah teman-teman ya. Ini adalah burung terucukan atau burung cok-cok teman-teman ya. Oke, kita ambil yang satunya lagi teman-teman. Tuh, kayaknya ini mau lepas tuh. Sedikit lagi mau lepas ya. Mau, oh, tuh, udah jarinya udah nempel. Jarinya udah nempel teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya, bagaimana cara menangkap jaring atau menjebak burung menggunakan jaring ikan teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya, cara membukanya juga sangat mudah. Nah, kita dapat 3 ekor aja ya.
Burung kutilang sama burung terucukan. Ini kayaknya betina, teman-teman. Soalnya belum ada garis garis hitamnya, masih sedikit ya di lingkar matanya. Oke, teman-teman, sekian ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, teman-teman. Dan aktifkan notif loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya.